Sementara itu, pemirsa, di Mojokerto, Jawa Timur, Menteri BUMN Erick Thohir disambut hangat dan mendapat dukungan untuk maju sebagai Capres 2024. Sambutan dan dukungan Erick Thohir maju sebagai Capres 2024 menggema di Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto, Jawa Timur. Selain meresmikan gedung, Erick Thohir juga diangkat sebagai Dewan Pembina Majelis Solawat At-Tohiriyah yang berpusat di Ponpes Nurul Islam dengan 17 cabang di Jawa Timur. Erick mengajak para santri berperan membangkitkan ekonomi lewat pesantren dengan memanfaatkan Bank Syariah Indonesia. Namun juga bukan hanya